ini udah pulang lagi ya ke Bandung ya. Iya, iya, iya. Udah total perjalanan kemarin di 4.600 km. Betul. Bolak-balik ya itu dan menembus berapa hari? 23 hari. 23 hari. Wah, hebat banget. Nah, motornya rahasianya pakai oli apa sih, Oma? Pakai oli mobil Wang atau yang racing punya ya. Wah, itu olinya bagus sekali. Yang kan saya baru nih pakai oli itu ya. Bener-bener apa mesinnya halus gitu ya, belum saya pakai juga, lebih enak lah daripada yang biasa. Dan juga tenaga motor dulu kita udah sempet juga upgrade CVT-nya ya, Mak. Betul. Pakai TDR CVT itu semuanya di jalanan lurus enak kan? Jalanan lurus enak, ditambah lagi nih jalanan yang belok-belok itu kita pakai apa? Shock dari ISS. Wah, malu, mantap. Iya, iya. Empuknya. Gak ada saya jatuh-jatuh. Langsung gitu. Terus juga pakai bannya TDR ya? TDR. Nah, dilengkapi dengan itu makin mantap lah. Ma, terus Mak, ada rekomendasi gak nih tempat-tempat yang sekali lah seumur hidup kita harus nyobain kesana tuh dalam perjalanan Oma ke NTT kemarin? Iya, iya. Di mana nih Oma? Nah, untuk nih para biker ya yang suka touring, nah, pergilah ke sana ya, ke NTT itu terdiri dari Pulau Sumba, Kupang, Flores. Ya, tiga-tiga itu lah, bagus semuanya. Nggak akan menyesal yang saya tahu gitu ya, dan dilihat, dirasakan. Bagus sekali. Bagus ya. Ada satu video juga Oma ya yang tampak depannya sekolah tapi udah ke belakangnya. Di belakangnya, wah, waduh, indah. Pemandangannya indah sekali. Oke, Oma, kita lagi di mana ya, Oma? Kita lagi di sekolah SD dengan view terbaik di dunia. Okay. Ayo kita masuk. Oke, okay, sip. Ayo jalan ya. Sini, Oma. Sip. Nah, ini tengah. Ah, terus masuk ke dalam. Nah, wow, lihat deh. Luar biasa. Mantap ya, Mama? Mantap. Ya Allah. Benar, aku baru lihat. Luar biasa. Mantap. Terus ada lagi pantai terindah menurut saya selama saya ke pantai gitu ya. Nah, itu di Kupang itu yang namanya Pantai Kolbano. Wah, mantep banget ya. Mantep banget. Yakin tidak akan menyesal. Kita kenyang dengan apa keindahan alam, ditambah mata kita juga, wah, nggak bisa terhitung deh. Benar. Emang Indonesia tuh harus banyak yang dieksplor ya, Oma ya. Harus. Nah, terutama untuk anak muda nih ya. Mumpung ada kesempatan, silahkan deh anak berangkat ke sana ke NTT. Cobain ya. Wis, hebat banget nih, salut nih ya, Oma nih umur segini udah bisa keliling Indonesia nih ya. Kalian masih muda, jangan kalah dong ya. Harus dong. Nah, saya kan memotivasi untuk kalian. Betul banget. Nah gitu, Oma sekali lagi ya, wah, terima kasih ya, Oma ya, sehat-sehat selalu lah, doa terbaik buat Oma nih ya. Terima kasih juga ya, saya ucapkan terima kasih pada Yong Jaya, kepada YSS, TDR, dan Oli Mobil One ya, yang setelah mensupport saya selama di perjalanan sampai balik lagi ke Bandung. Yong Jaya. Oke.